Oke guys, di video kali ini gue bakal menghitung semua Stellar Jet yang bisa kalian dapatkan di patch 1.4 guys. Terus gue bakal kasih tahu juga berapa kali pull sih kalian itu bakal dapet untuk gacha di banner event atau di banner limit guys. Jadi tonton videonya sampai habis, let's go mamang. Nah, untuk ladang yang pertama kalian bisa dapetin dari daily quest setiap hari selama 35 hari guys. Nah, kalian itu bakal dapet total 2100 Stellar Jet, guys. Nah, untuk ladang Stellar Jet yang kedua kalian bisa dapetin dari Weekly Simulated Universe selama 5 minggu, guys. Nah, totalnya itu kalian bisa dapet 1125 Stellar Jet. Terus kalian bisa dapet lagi ladang dari Special Program Patch 1.5, guys. Nah, kalian itu bakal dapet 300 Stellar Jet juga dari redeem code-nya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa dapat Stellar Jet gratis dari maintenance update patch 1.4 guys. Total ada 600 Stellar Jet. Nah, untuk Stellar Jet selanjutnya kalian bisa dapetin dari Memory of Chaos guys. Nah, kalau kalian lulus dari 1 sampai 10, nah kalian itu bakal dapat total 1800 Stellar Jet guys. Nah, kalau kalian misalkan rajin daily tes karakter, terus login HoYoLab, terus dari event-event HoYoLab, asumsi kalian tuh bakal dapet ya guys ya 260 Stellar Jet. Nah, di patch 1.4 nanti juga bakal ada quest-quest story plus achievement-achievement guys. Gua asumsiin kalian itu bakal dapet 300 Stellar Jet. Nah, di patch 1.4 nanti bakal ada event guys yang bernama Aderium War guys. Nah, kalian itu gua asumsiin aja ya guys ya, ini belum pasti. Asumsi kalian itu bakal dapat 800-an lah untuk Stellar Jet-nya. Nah, nanti juga bakal ada event guys, Simulated Universe. Nah, gua asumsiin kalau misalkan suruh cari benda langka dan lain-lain, nah gua asumsiin ada 1000 guys. Ini bisa kurang, bisa lebih juga. Nah, itu dia guys untuk ladang Stellar Jet untuk para free to play. Nah, kalau ada yang kelewat kalian juga boleh komen di kolom komentar. Nah, kita bakal tambahin guys, kalau kalian yang top up Express Pass selama 2 bulan plus kalian top up BP guys. Nah, kalian kalau top up BP kalian itu bakal dapat 680 Stellar Jet guys. Plus kalau kalian top up Express Pass 2 bulan selama 35 hari, nah 35 harinya ini kalian bisa dapat 3750 Stellar Jet guys. Plus Eon Eric-nya gua udah tambahin di sini. Nah, untuk Star Rail Special Pass, nah kalian itu bakal dapat dari penukaran toko Ember guys. Banyak 5 biji, terus Star Rail Pass biasa dapat 5 guys. Nah, terus ada Star Rail Pass dari Bansos guys. Daily check-in kalian itu bakal dapat 10 kali pull atau 10 special pass guys. Nah, kita bakal jumlahin totalnya guys. Kita tuh bakal dapat berapa kali pull dan total Stellar Jet-nya bakal dapat berapa. Nah, ini dia guys total Stellar Jet yang bakal kalian dapatkan di patch 1.4 untuk para kaum free to play guys. Nah, gua udah hitung, asumsi kalian tuh bakal dapat 8285 Stellar Jet guys. Nah, kalau gua asumsinya salah ini yang ini. Kalau misalkan lebih sedikit, nah ini bakal jadi 7000 atau 6000-an guys. Tapi semoga aja asumsi gua bener atau misalkan lebih Stellar Jet-nya guys. Nah, 8285 ini kalian bisa 51 tiket ya guys ya, Stellar Pass. Jadi kalian bisa pakai 51 kali pull. Nah, terus kalau kalian beli di toko Ember, kalian itu bakal dapat 5 lagi, terus dari Bansos Daily Check-in dapat 10. Nah, 15 total ada 66 Stellar Special Pass guys untuk para kaum free to play guys. Kalau kalian rajin menguli ini semua guys ya. Nah, gua bakal hitung yang top up BP sama Express Pass guys. Nah, di sini gua bakal menghitung untuk total Stellar Jet untuk para kaum yang top up Express Pass dan Nemesis Glory guys. Nah, di sini bakal ada tambahan udah pasti ya guys ya. Nah, di sini kalian bakal dapat tambahan Express Pass 35 hari total 3700, terus Nemesis Glory ada 680. Nah, totalnya itu ada 12.000-an guys. 12.715 dan dibagi 160 kalian itu bakal dapat 79 kali pull. Plus kalian dapat dari toko Ember plus daily check-in. Nah, totalnya itu ada 94 kali pull guys buat kalian yang para low spender yang top up Nemesis Glory dan Express Pass.
Nah, jadi itu guys untuk videonya, semoga bisa membantu. Nah, kalau kalian malas menguli, nah kalian juga bisa joki aja di geser 619 guys. Untuk rawat akun Honkai Starrel, build karakter, joki MOC, dan explore, dan lain-lainnya guys. Banyak pokoknya. Kalau kalian malas atau gak keburu nguli kerja atau gimana, nah kalian bisa joki di geser 619 guys. Nah, jadi gitu aja guys untuk videonya. Semoga bisa membantu. See you next time. I miss you.